Pause dulu video ini. Pause dulu video ini. Cuci tangan yang bersih. Pakai sabun. Pakai sabun. Cuci tangan yang bersih pakai sabun. Ayo, kita tungguin. Dan kalau kalian udah cuci tangan, silakan lanjut nonton videonya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja, jika sudah masuk di pengaturan, pilih jaringan dan internet ya teman-teman. Dan selanjutnya kalian pilih jaringan seluler seperti ini. Oke, dan selanjutnya kalian cari nama titik akses atau access point name. Dan selanjutnya kalian bisa tambahkan APN baru atau tambahkan nama titik akses baru. Oke, selanjutnya untuk namanya isikan seperti ini. Jika sudah, langsung saja simpan. Dan selanjutnya untuk APN-nya teman-teman isikan seperti ini, samakan seperti tadi. Oke, langsung saja simpan jika sudah. Dan untuk proxy lewati saja, port lewati saja, kosongkan. Nama pengguna juga kosongkan. Dan untuk kata sandi juga kosongkan teman-teman. Selanjutnya untuk servernya teman-teman isikan seperti ini. Oke, jika sudah langsung saja simpan. Lanjut ke MMSC teman-teman isikan seperti ini. Oke, mantap, jika sudah langsung saja teman-teman simpan. Dan selanjutnya kita ke proxy MMS. Untuk proxy MMS teman-teman isikan seperti ini. Jika sudah langsung saja teman-teman simpan. Dan selanjutnya untuk port MMS isikan seperti ini. Oke, mantap, jika sudah langsung saja simpan. MCC MNC lewati saja. Dan selanjutnya jenis autentikasi teman-teman isikan PAP. Dan untuk jenis APN teman-teman isikan seperti ini. Mantap. Jika sudah langsung saja simpan. Dan selanjutnya protokol APN isikan seperti ini. Selanjutnya untuk protokol roamingnya juga teman-teman isikan seperti ini. Seperti tadi ya, IP versi 4. Dan untuk operator jika ada teman-teman isikan LTE atau operator atau bearer ya. Jika tidak ada lewati saja. Oke, lanjut jika sudah saya simpan dan saya aktifkan. Dan kita lihat sama-sama di Meteor Garden. Jam sore seperti ini teman-teman. Mantap sekali. Untuk pingnya 32. Di sini padahal lagi hujan teman-teman. Saya tidak bohong. Beneran. Mantap sekali. Dan kita coba nanti untuk bermain game ya. Coba kita tes untuk bermain game pingnya hijau atau tidak. Mantap, untuk pingnya 32 ms, untuk unduhnya 15,8 mbps, dan untuk unggahnya 5,1 mbps. Wajar di jam-jam seperti ini teman-teman.
Dan langsung saja kita coba untuk bermain PUBG Mobile. Kita lihat sama-sama. Dan jika tidak keberatan, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ya teman-teman. Dan apabila nanti ada kendala, kalian bisa tulis di kolom komentar, sertakan TKP teman-teman. Kita coba yang singkat saja agar mempersingkat durasinya, karena kalian juga tak suka lama-lama teman-teman. Oke, dan teman-teman bisa screenshot ringkasannya yang muncul di layar ini. Silakan di screenshot dan setting di HP teman-teman. Apabila tidak work, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Dan pinnya hijau teman-teman di sebelah kiri, layar sebelah kiri bawah. Mantap sekali. Mantap sekali, tidak ada kendala. Nah teman-teman, sekian video setting APN Indosat terbaru dari Bang Tekno. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke teman kalian, agar kalian tidak ketinggalan video setting APN selanjutnya dari Bang Tekno. Dan akhir kata saya pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya.